Kini akan tercapai cita-citaku untuk menaklukkan Saras, si kucing centil itu. Tapi jangan kau lupa, Black. Setelah kau berhasil menaklukkan dia, kau harus menepati janjimu kepadaku. Oh, tentu, tentu, Rat. Aku tidak akan lupa. Setelah aku berhasil, sebahagian kekuasaanku akan kuserahkan padamu. Jangan kau umbar dulu kesenanganmu. Ingat, masih ada satu musuh besar menunggumu. Si manusia kristal, Astral. Itu soal gampang, Ratu. Setelah Saras berada dalam genggamanku, maka Astral pasti tidak bisa berbuat macam-macam. Aku yakin, dia akan tunduk sepenuhnya padaku. Kenapa kamu? Mister Geblek dan cecunguknya itu otaknya otak batu barangkali ya. Sepanjang hari kok bikin kejahatan terus, nggak kapok-kapoknya dia. Tahu deh, Mas. Ada apa, Nak? Apa? Ada apa, Nak? Nih, Mas, kita ada tiba-tiba muntah-muntah. Muntah-muntah? Iya. Walah, Aski, Aski. Ayo kita periksa. Selamat, anak dapat selamat namanya Islam. Bapak. Aduh, Beb, sayang. Kenapa, Pak? Papa nggak ngerti penyakitnya. Ya, Papa kirain tahu. Yaudah deh, sekarang kita bawa ke dokter hewan ya. Ayo, ayo. Yuk. Sini biar kakak bantu. Iya, makasih ya kak ya. Yuk, yuk pak. Ayo. Bagaimana dokter? Saya belum bisa memastikan penyakitnya apa. Jadi begitu pak. Loh, bukan penyakitnya itu umum saja? Sepertinya itu belum pasti. Tapi kalau dilihat dari matanya dan warna hidungnya, sepertinya anjing saudara itu keracunan. Wi, terakhir kali kamu temukan husky itu di mana ya? Di dekat taman perumahan. Kalau begitu terima kasih Pak Dokter. Saya permisi. Apa sih, Pak?
Udah, kamu jangan banyak tanya. Tadi papa banyak terima order dari para pemilik anjing dan kucing. Katanya hewan mereka tiba-tiba pingsan setelah main di taman. Gimana kalau kita selidiki ke sana, Mas? Ya. Siapa gimana? Ya, kamu tunggu saja di rumah. Papa menyelidiki. Ya, kamu temani Husky. Tapi untuk sementara jangan deket-deket dulu ya. Nanti penyakitnya menular. Kandangi dia. Ini kunci rumahnya. Jangan di sini lah. Buk nanti di rumah aja, Ras. Hei, Ras. Wah, ini mah serius ini. Wah, bagaimana nih? Walah, mana nggak ada ambulan lagi. Wah, Ras, bangun Ras. Waduh. Sama siapa kamu datang sini? Sendiri. Kak Saras, kenapa nih, Mas? Shhh, jangan berisik. Kak Saras tiba-tiba saja pingsan. Bos, bos, kita berhasil, bos. Iya, bos. Jangan bohong kamu. Betul, bos. Saya melewati rumah si Saras. Tapi kata tetangganya si Saras baru dirawat di rumah sakit, bos. Iya, bos. Bagus, bagus. Siapa dulu dong yang racunin? Ya pasti saya dong. Diam! Tugas kalian belum selesai. Sekarang kalian cepat culik Saras dan bawa ke gudang. Kenapa dibawa ke gudang, bos? Sontoloyo. Cepat lakukan! Siap, bos. Maaf, Mas. Itu bukan bidang saya. Lalu, apa yang harus saya lakukan untuk menolong Saras, Mbak Dewi? Begini saja.
saya akan coba minta pertolongan Sinisi. Apa dia mau? Ya, gak ada salahnya kita coba kan. Kalian pasti mau merengek-rengek minta dibuatkan penawar, kan? Kok dia tahu, Mbak? Mengingat persahabatan kita yang dulu, sebaiknya kamu meluluskannya, Sinisi. Persahabatan yang penuh dengan intrik, bukan? Kisah nostalgia itu, sebaiknya sekarang kita tinggalkan. Yang penting sekarang adalah menolong orang yang terkena racunmu itu. Kenapa kamu begitu ngotot ingin menolong kucing centil itu? Saras adalah temanku. Dan saat ini dia tengah membutuhkan pertolongan. Oke. Akan saya buatkan obat penawarnya. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Tukar dengan foto kenangan kita. Baiklah, di mana kita bertemu? Kita barter di tempat di mana kita terakhir bertemu. Baiklah. Begini saja, Mas. Tukar foto ini dengan racun penawar Ratu Sinis. Oke, saya akan laksanakan, Mbak. Permisi. Mereka sudah menculiknya. Jangan diem aja dong, Mas. Loh, siapa yang diem? Wong saya lagi mikir, kok diem enak aja kamu ini? Daripada kelamaan mikir, mendingan bertindak, Mas. Oh, oke. Kalau begitu, sekarang kamu ke tempatnya Om Astral. Ya, kamu kenal dia kan? Nah. Kamu ceritakan segala sesuatunya. Sementara saya akan ke suatu tempat untuk mengambil racun penawar. Oke? Iya, Mas. Kita berangkat. Halo,
Break, break. Di kopi, bos. Kucing buduk itu sekarang sudah berada di kandangnya, bos. Kami menunggu, bos. Halo, halo, halo. Bagus. Pekerjaan kalian bagus. Lepaskan saya. Lepaskan. Kamu kan manusia super. Kenapa tidak bisa bebaskan diri sendiri? Tenaga saya habis gara-gara racun itu. Jadi tidak super lagi? Dia super bos, tapi super me. Dasar, kalian hanya berani sama orang yang tidak berdaya. Pengecut. Aku tidak pengecut. Aku sendara kamu supaya Astra datang kemari. Sekali lagi, jangan katakan aku pengecut. Bun, Bill. Ya, bos. Kalian jaga dia. Memangnya bos mau kemana? Bos mau kembali ke markas. Ada yang lupa. Hai. Siap, bos. Itu gas yang itu. Iya. Cepat.
masih pedas. Terus gas, terus. Iya, iya. Stop, stop. Cecunguknya hilang kemana? Hilang lagi. Wow. Kamu sudah sembuh? Sudah, berkat Mas Yudis. Oh, enggak. Berkat ramuan ajaib ini tentu saja. Dan aku lupa Siwi tak tinggal di rumah. Waduh, jangan-jangan ada apa-apa sama dia. Oke, aku tinggal duluan ya. Terima kasih ya. Gus, kamu tunggu di rumah Mas Yudis ya. Kakak mau pergi sebentar. Iya, Kak.